Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Tibun Nawabi merupakan terapi spiritual yang diberikan kepada para pasien jemaah haji Indonesia di KKHI. Terapi Tibun Nawabi yaitu memberikan kurma untuk dikonsumsi para pasien. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Agama Budi Silvana mengatakan memakan kurma yang banyak mengandung kalori baik bagi jemaah yang menderita diabetes melitus. Terapi kurma cukup efektif untuk menjaga kesehatan para jamaah. Kita tidak berhenti, dia tidak memakan. Tidak memakan nasi, tidak memakan pemberian rumah sakit, dan lain-lain. Akhirnya kita memberikan terapi kurma. Ya, karena dari kurma itu sangat baik bagi kesehatan. Dan alhamdulillah, jemaah yang kita berikan kurma cepat pulih kesehatannya begitu. Ya, jadi itu memang cukup efektif. Tahun ini kita mulai dari Prasnur Armusna, bahkan sekarang di Madinah pun kita berikan terapi kurma kepada jemaah kita. Dan itu cukup efektif untuk menjaga kesehatan jemaah kita agar tidak jatuh kondisi memburuk ya kondisi kesehatannya. Terapi kurma cukup efektif menurut kami. Kalau kurma kan Rasulullah juga sudah mengajarkan ya, itu makanan surga. Dan kurma indeks glikemiknya rendah. Kurma juga bagus, antioksidannya tinggi. Dia bagus juga anti peradangan. Untuk jantung juga bagus. Banyak manfaat kurma yang secara saintifik bisa dibuktikan begitu. Budi Silvana menambahkan kurma mengandung indeks glikemik yang rendah, yaitu kurang dari 55, serta antioksidannya tinggi. Bagus untuk anti peradangan dan jantung. Isan Marsha memberitakan dari Madinah, Arab Saudi.